Hasyim Bachtiar Jassin atau biasa dipanggil HB Jassin adalah salah satu kritikus sastra dan sejarawan sastra terkemuka di Indonesia yang lahir pada tanggal 15 Februari 1917 di Bangka, Indonesia. Jassin tumbuh dalam lingkungan yang berpengaruh dalam bidang sastra dan budaya, sehingga minatnya terhadap sastra berkembang sejak usia muda. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Jassin melanjutkan pendidikan menengahnya di Surakarta. Kemudian, ia melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, tetapi tidak menyelesaikan pendidikannya di sana. Minatnya yang lebih besar terhadap sastra membuatnya beralih ke dunia tulis-menulis. Jassin mulai aktif menulis dan mengulas karya sastra sejak tahun 1930-an. Ia menjadi salah satu tokoh sentral dalam kritik sastra Indonesia dan sering dianggap sebagai bapak kritik sastra Indonesia. Selain itu, Jassin juga terlibat dalam dunia penerbitan dan editor di beberapa majalah sastra terkemuka. Karya-karyanya tidak hanya mencakup kritik sastra, tetapi juga sejarah sastra. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Pramudia Nandator, Hidup dan Karyanya, yang membahas kehidupan dan karya sastra dari Pramudia Nandator, salah satu novelis terkenal di Indonesia. Selain menjadi kritikus sastra, Jassin juga dikenal karena upayanya dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia. Pada tahun 1960-an, ia pernah dipenjara karena dianggap melanggar hukum tentang pencemaran nama baik, tetapi akhirnya dibebaskan karena tuduhannya itu tidak terbukti. Jassin wafat pada tanggal 11 September 2000 di Jakarta. Warisannya dalam bidang kritik sastra, sejarah sastra, dan kebebasan berekspresi terus dihargai dan dikenang oleh banyak kalangan di Indonesia hingga hari ini.